Halo guys, kembali lagi di channel Geek of Ciputat ya. Toko velg dan ban mobil terlengkap, terupdate yang ada di daerah Ciputat. Nah, di video kali ini kita akan sepuring balancing ya mobil Honda Freed Cash. Nah, sudah kita bongkar ya terlebih dahulu guys, bannya. Nah, di sini kita masih ada promo guys, puring balancing cuman 150.000 ya untuk semua mobil. Akibat dari telat sepuring, bannya jadi botak boy. Ini kemakan sebelah ya yang bagian depan. Nah, langsung kita balancing aja guys. Di sini kita ganti ya timahnya, dibuang timah lama diganti dengan timah yang baru guys. Kita pakai timah berapa nih? 75 gram. Penaruhannya sesuai titik ya biar balance. Sudah menunjukkan nol, tandanya ini sudah balance ya. Lanjut kita pasang ke mobilnya. Untuk promo paket sepuring balancing itu di toko kita 4 ban guys, semua mobil apa aja ya, cuman 150.000, garansi 1 minggu guys. Bila saat digunakan masih miring-miring kanan atau miring-miring kiri ya. Kita simak aja proses pemasangan bannya. Semua bannya sudah kita balancing ya, sudah terpasang di mobil. Lanjut kita kencangin baut rodanya dulu guys biar aman. Nah, kita lanjut ke parkirin mobilnya guys, dipindahin ke tempat lift sepuringnya. Jangka waktu sepuring itu paling lambat 6 bulan sekali guys, jadi harus rutin ya di sepuring biar bannya nggak kemakan sebelah, kemakan rata, dan biar setirnya stabil ya, lurus ke depan, nggak buang kanan atau kiri. Di tempat sepuring ini nanti bakal kelihatan ya minus atau plusnya guys, kemiringan ban. Nah, di sini bakal dicekin ya atau di setel lagi kaki-kakinya guys biar stabil gitu. Apa yang harus dikencangkan dan apa yang harus dikenorkan, kita simak aja ya. Untuk proses sepuring ini pakai sepuring 3D guys, jadi sudah pakai sensor ya, mantul. Oke boy, proses sepuringnya sudah selesai nih. Wah, dijamin ini bannya sudah nggak kemakan sebelah. Setirnya sudah lurus ke depan. Cukup sampai di sini ya video kali ini. Tunggu video kami selanjutnya di channel Geek of Ciputat. Buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Bye bye.